Para remaja di motor dan di belakang akan kami tahan selama 3 bulan. Lama itu. Oh no. Bisa sampai Lebaran Idul Adha nanti. Tolong jangan melakukan balap liar. Gunakan knalpot yang standar, tidak mengganggu orang lain. Di bulan Ramadan ini bulan penuh berkah. Kita mencari keberkahan, bukan mengganggu orang dalam ibadahnya. Para orang tua agar paham betul kegiatan-kegiatan anaknya pada malam hari, subuh hari, pagi hari, ya, diperhatikan betul. Jangan sampai melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya merugikan bagi anaknya, bagi bapak ibunya. Perang sarung, balap liar, pakai knalpot yang berisik, jangan. Stop, hentikan. Agar Ramadan penuh dengan keberkahan.